Konflik di perbatasan Lebanon dan Israel dilaporkan menjadi kian sengit dan memicu kekhawatiran akan meluasnya konflik antara Israel dan kelompok Hizbullah. Kedua kubu sendiri memang diketahui sudah sempat terlibat dalam konflik, terutama di tengah konflik antara Israel dengan Hamas. Hingga saat ini, sebagian besar kekerasan hanya terjadi di daerah perbatasan kedua negara. Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sudah memberi peringatan kepada Hizbullah agar tidak memperluas serangannya.